Manfaat media sosial sekarang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik pria, wanita, tua muda, dewasa, sampai anak kecil sudah mengenal dan mengetahui tentang media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi salah satu penyebab boomingnya media sosial. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh para pengguna media sosial adalah sebagai media untuk bersosialisasi antar individu. Mau ngobrol dengan teman yang keberadaannya jauh dari kita? Media sosial pun bisa membantu para penggunanya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, manfaat yang bisa dirasakan adalah bisa menemukan teman baru. Seperti salah satunya komunitas yang didirikan oleh Susan Emir, seorang pendiri rumah Sabin, yang mencoba memanfaatkan media sosial untuk membuat suatu acara yang diberi nama Silaturahmi Rumah Sabin. Acara yang diadakan sebulan sekali ini dibuat dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antar teman-teman di dunia maya, di mana para anggotanya hanya bertemu di Instagram. Selain bertujuan untuk silaturahmi, event ini juga mempunyai misi berbagi dengan saling tukar pengalaman dengan beberapa para pembicara yang menginspirasi, seperti pengusaha, penulis, ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan juga beragam, sahabat Saliha. Dari mulai talk show sampai workshop yang pastinya bermanfaat. Untuk event kali ini, Rumah Sabin yang bekerja sama dengan komunitas teman kreatif membuka workshop yang berkaitan dengan hiasan, yaitu macrame. Macrame adalah salah satu kreasi hiasan dinding yang berbahan sederhana, hanya menggunakan kayu sebagai pegangan dan juga tali berukuran panjang. Untuk pembuatannya juga mudah. Para peserta hanya menjalin tali yang sudah dikaitkan pada kayu. Kalau yang belum ahli, bisa ditanyakan langsung dengan pengajarnya. Pertama, memang tidak mudah. Tapi dengan kesabaran dan ketekunan, sahabat Saliha lama-kelamaan bisa membuatnya loh. Tapi kenapa ya memilih workshop DIY macrame sebagai tema workshop silaturahmi sahabat Rumah Sabin? Karena macrame itu lagi happening sekarang di Instagram. Semua yang penyuka home decor, apalagi interior, wall decor tentang macrame ini gampang dibikinnya dan alat-alatnya juga gampang didapat, jadi cepat untuk pengerjaannya. Jadi untuk memperindah dinding-dinding juga lebih bagus. Nah, untuk ikutan acara ini tidak dipungut biaya sama sekali loh, hanya saja mengeluarkan infak seikhlasnya, yang nantinya hasil dari infak akan disumbangkan untuk kaum duafa atau panti sosial. Gimana sahabat Saliha, tertarik untuk ikut bergabung? Kamu bisa lihat kegiatannya di Instagram Rumah Sabin ya. Saya berharap acara ini akan banyak bermanfaat bagi orang banyak. Kita bisa saling menginspirasi satu sama lain dan saling kenal langsung dengan sahabat-sahabat di dunia maya yang akan terjalin silaturahmi yang indah dan bermanfaat bagi banyak orang. Sahabat Saliha, informasi menarik dan inspiratif Saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.